Hi everyone, welcome back again with me and Wabi Coin for price update today. Wow, it's very very nice in the coin market cap. Wabi is making a pump. Kalau kita lihat di sini guys ya, buat teman-teman semua yang mau trade daripada si Wabi ini sendiri sebenarnya cukup lumayan asik nih guys, karena si Wabi ini sendiri juga salah satunya tersedia di Binance Exchange ya guys. Ini BTW ini reviewnya pakai Coin Market Cap. Bagaimana tentang next target daripada si Wabi ini sendiri setelah pump yang tidak begitu membangunkan ini guys ya. Kita ganti dulu ke time frame weekly daripada si Wabi ini sendiri. Loh, kok diklik nggak bisa nih guys, ada apa ini guys? Walah, karena diklik nggak bisa ya guys ya, jadi coba kita geser sendiri aja guys ya. Sebenarnya kenaikan daripada si Wabi ini sendiri juga sudah cukup lumayan, tetapi karena memang banyaknya ruang-ruang kosong di sini, jadinya si Wabi ini sendiri terpaksa mungkin apabila koreksi ya guys ya, itu harus mengisi ruang kosong ini sendiri dan untuk membuat harga yang lebih stabil. Dan untuk potensial next target daripada si Wabi ini sendiri yang menariknya ya guys ya, untuk target ke dekat daripada si Wabi ini sendiri mungkin bisa ke angka-angka sekitaran di 0,1 dolar sampai ke 0,14 untuk maksimum profit next daripada si Wabi Coin ini sendiri bisa terrealisasi untuk ke depannya. Segitu saja review price update daripada si Wabi di Coin Market Cap kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Wabi, next target.